وصحبه ذوي القرآن صلى الله وسلم على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, sambil kita menunggu Bapak penghulu dan juga sebelum acara akad nikah kita mulai pada pagi hari ini, sebaiknya kita mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Hairuna. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wasi'un 'alim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hairunur. Semoga lantunan ayat hajjul qorari semakin mempermudah langkah bagi kedua keluarga dan juga kedua mempelai. Ya, di mana saat lagi akan nikah akan segera kita mulai. Oleh karena itu, sambil menunggu Bapak penghulu kita, saya persilahkan kepada seluruh keluarga besar yang mungkin masih di luar ruangan agar segera bisa masuk ke dalam ruangan, karena memang saat lagi prosesi ijab kabul ataupun akad nikah akan kita laksanakan. Menikah menuju ruangan yang telah kami sediakan, ya, di mana memang proses perwalian atau proses izin menikah ini merupakan salah satu proses ataupun sunnahnya untuk meminta izin dari anak kepada bapak yang akan melangsungkan pernikahannya dengan lelaki idamannya sebelum menjadi sepasang suami dan istri. Ya, di mana prosesi perwalian ataupun izin menikah pada pagi hari ini akan dipandu oleh bapak penghulu kita yang dengan kami cintai dan kami hormati. Bapak penghulu kami, Bapak Kapolulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, yaitu Bapak Haji Arifin SAG. Kepada Bapak penghulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai bapakku, saya reda dan mohon serta mengharapkan agar bapakku menikahkan saya Mia Augustia Saimima dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Zulfadli dengan mas kawin saya terima. Insyaallah saya laksanakan. Semoga anakda menjadi pasangan suami istri yang harmonis. Amin. Baik, itulah tadi prosesi ijmia. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak penghulu kami, ya, di mana merupakan perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu. Dan juga kami haturkan kepada seluruh keluarga besar bahwasannya saat lagi prosesi ijab kabul akan segera kita mulai.
Tes, satu, dua. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita laksanakan acara ijab kabul ini ada saran dari wali bahwa pernikahan ini dilaksanakan secara wali nasab, dan sebelum kita laksanakan kita dulu berwakil kepada Bapak Muhammad. Mohon ikut Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Arifin, cek. Penghulu Kantor Jurusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, nikahkan anak kandung saya, anak-anak saya yang bernama Mia Agustia Saimima dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Zulfadli bin Haji Anang Sarkawi bihi walarham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala raqatani minal mutazawwiji abdalu min sab'ina raqatan minal azab. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواكين ولا الزواكات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم أعوذ بالله ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Yang kami hormati orang tua daripada kedua mempelai, kemudian pemuka agama Guru Ahmad Ridwan, para saksi, wali, hadirin wal hadirat, wabil khusus calon pengantin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan, kegembiraan dan keceriaan ini, dan nantinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena Allah masih berkenan memberikan nikmatnya, tentunya nikmat sehat, iman saya melaksanakan akad nikah karena Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang hadir di sini semuanya jadi saksi. Kemudian apabila nanti sudah selesai, kita doakan dengan baca sah atau barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya bitaqwallah. وزوجك على ما أمر الله تعالى به من مساك بمعروف أو تصليح بإحسان. Saudara Muhammad Zulfadli bin Muhammad Haji Anang Sarkawi, saya nikahkan kau dengan seorang perempuan yang bernama Mia Agustia Saimimah binti Haji Muhammad. Wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya
611.022 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Mia Augustia Semima binti Haji Muhammad dengan mas kawinnya 611.022 rupiah tunai. Barakallah wa barakuma wa jma'bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 6 November 2022 saya Muhammad Zulfadli bin Haji Anang Sadekawi berjanji dengan sungguh dengan saling berhadapan. Baik, itulah dari bacaan singkat hari ini ucap kabul. Selanjutnya penyerahan mas kawin dan juga dilanjutkan dengan pemasangan cincin kawin. Yang terlebih dahulu untuk penyerahan mas kawin dengan mahar uang tunai tadi 611.022 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku. Wahai istriku. Sambil lihat TV ini. Saling berhadapan ya. Lihat TV ini. Saya pengarnya. Mia Augustia Semima. Binti. Binti Haji Muhammad. Yang kusayangi. Yang kusayangi. Terimalah. Terimalah. Dari mana? Terimalah. Mas kawinmu ini. Mas kawinku ini berupa apa? Uang 611.022 rupiah tunai. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, gantian. Wahai suamiku. Wahai suamiku. Yang ganteng. Yang ganteng. Saya terima. Saya terima. Pemberianmu ini. Pemberianmu ini berupa uang. Berupa uang. Insyaallah. Insyaallah. Kugunakan dengan baik. Kugunakan dengan baik. Di jalan Allah. Di jalan Allah. Amin. Amin. Baik, boleh diangkat sedikit untuk didokumentasikan oleh teman-teman dari Cahaya Foto Sinema. Inilah penyerahan mas kawin dari sang suami kepada istri tercinta. Kami bagi
Baik, selanjutnya mungkin untuk cincin kawin bisa langsung disematkan. Mulai dari sang suami, Mas Fadli bisa menyematkan cincin kawinnya ke jari manis tangan kanan. Istri jari manis ya, tangan kanan. Baik, boleh dipegang tangan istrinya sambil dilihat ke depan. Diarahkan ke teman-teman Cahaya Foto Sinema sambil juga mengucapkan basmalah. Seraya perlahan menyematkan cincin kawin kepada istri tercinta. Baik, boleh salim mungkin istri tercinta. Atau mungkin salim dulu dari istri kepada suami, tahan. Sambil dipegang Mas Fadli, istri tercinta. Baik, selanjutnya boleh Ananda Mia bisa mengambil cincin kawinnya dan menyematkan kepada suami tercinta. Sama di jari manis tangan kanan. Boleh diangkat, dilihatkan ke depan agar bisa diabadikan oleh teman-teman dari Cahaya Foto Sinema penyematan cincin kawin. Boleh diangkat tangannya, diperlihatkan betapa indahnya cincin kawin pernikahan Mia dan Fadli pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya mungkin boleh buku nikahnya diangkat, ya. Bisa dipegang bersama dulu, lihat cover depannya terbalik. Oke, diangkat lagi mungkin. Yang ada fotonya boleh dibuka, halaman paling depan biasanya itu, ya. Bersama dipegang, boleh diangkat dan diperlihatkan kepada seluruh keluarga dan juga tamu undangan. Bahwasannya buku nikah merupakan sebagai syarat sebagai warga negara Indonesia, setiap warga yang menikah ataupun berumah tangga wajib mencatatkan segala datanya di kantor urusan agama. Baik, silahkan duduk Fadli dan juga Mia. Silahkan duduk. Boleh, dan sebelum kita tutup, mohon izin kepada Bapak Penghulu dan juga kedua saksi untuk membacakan doa kepada kedua mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara sungkeman atau foto-foto dengan orang tua dan keluarga, kita doa dulu. Tentunya yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Ridwan, kepada beliau kami. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa jami'al awliya lillahi masyarikal ardi wa magharibiha wal mu'minin syai'ulillah lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq al-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Bil lana ya Allah dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddahum masyayikhina wa muallimina waliman ahsana ilaina walijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warhamna warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal aqdil maimun wa zal ya Allah ruh rehan ya rabbal alamin wa rahmata war ridwan innaka karimul hannanul mannan wa alif bainahuma ya Allah baina Muhammad Zulfadli wa Mia Agustia Saimima kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa jama' bainahuma kama jama'ta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Sulaiman wa Balqis wa alif bainahuma kama alafta baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa Fatimah az-Zahra bintar Rasulil Batul ma bainahuma ya Allah kama jama'ta bainal ma'i wat-tin ya Rabbal alamin wa barik alaihima wa nasalaihima naslal banadi wal aulad min as-salihin min ibadika ya Rabbal alamin bi haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini awal ke waktu kabal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa barakatina wa maulana Muhammad. Demikianlah acara ijab kabul ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itulah tadi prosesi ijab kabul akad nikah Mia dan juga Fadli. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua saksi mempelai wanita dan juga pria, Bapak Haji Bahrudi Rifai dan juga Bapak Guru kami, Bapak Guru Ahmad Ridwan, serta kami hormati dan juga kami cintai Bapak Penghulu kami yang merupakan perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu. Kepada Bapak Haji Arifin SAG, kami ucapkan terima kasih dan kedua saksi serta penghulu dan juga Bapak Wali kami, kami silakan untuk bisa meninggalkan meja akad nikah, yang dimana saat lagi juga kita akan lanjut di mana prosesi sungkeman dari kedua mempelai dengan kedua orang tua tercinta. Baik, terima kasih untuk kedua saksi dan juga Bapak Penghulu kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya para hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari bersama-sama kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengundang untuk Fadli dan juga bisa untuk langsung bersama-sama dengan dua orang tua tercinta juga untuk naik ke atas pelaminan, yang dimana proses sungkeman akan segera kita mulai. Ini adalah sebuah bentuk rasa syukur, rasa khidmat, yang dimana kedua mempelai memohon doa dan juga restunya sebelum nanti menjalani bahtera rumah tangga. Baik, pertama kami mengundang kedua ibunda tercinta kami.
Baik, kedua ibunda kami yang dimana Ibu Maya Khairin yang merupakan ibu kandung dari Mia Augustia Saimima dan juga Ibu Haja Nur Hasmawati, ibunda kami yang merupakan ibu kandung dari Muhammad Zulfadli, untuk bisa terlebih dahulu baik, kedua keluarga besar yang hadir tentunya kami ucapkan terima kasih juga telah menjadi saksi cinta bagi kedua mempelai kami. Ya, di mana juga pada pagi hari ini selain akad nikah yang nanti telah berlangsung tadi, tentunya pada siang hari juga sebagai rasa bentuk syukur akan dilangsungkan resepsi pernikahan. Baik, terima kasih Bapak Guru kami. Terima kasih juga telah hadir untuk menyaksikan dan juga mendoakan Fadli dan juga Mia. Baik, Bapak Ibu hadirin keluarga besar yang kami cintai, tentunya pada pagi hari ini sebelum kita menutup rangkaian akad nikah, pada pagi hari ini kita akan melangsungkan juga prosesi sungkeman, yang dimana mungkin terlebih dahulu saya mengundang kedua ibunda kami yang tercinta, Ibu Maya Khairin dan juga Ibu Haja Nur Hasnawati, untuk bisa terlebih dahulu melakukan sungkeman kepada kedua ananda tercinta. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, mohon izin mungkin kepada Ananda Mia dan Fadli pada pagi hari ini di depan hadapan ibunda tercinta. Tentunya restu dan doa sangatlah penting untuk menjalin bahtera rumah tangga. Oleh karena itu mungkin mohon izin kepada Fadli dan Mia boleh digenggam tangan kedua mamahnya, yang dimana tangan mama adalah sebuah doa dan juga restu, boleh langsung disungkemkan apa yang disampaikan. Tentunya mama, izinkanlah kami kali ini untuk bersimpuh di pangkuanmu. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat saat kau harus merasakan kepayahan antara hidup dan mati, mama. Di saat hari ini kami telah menjadi dewasa, mama, Fadli dan Mia mohon maaf apabila selama ini ada salah kata, perbuatan yang mungkin tidak terlihat tangisan di depanmu, mama. Fadli mohon maaf, ma. Mia juga mohon maaf mungkin selama ini mungkin kesedihan tidak kamu tambahkan di depan kami, ma. Mama, kesabaran, ketabahan dan pengorbananmu sangat sungguh besar. Mama, doakan kami, ma. Hari ini kami memilih pasangan suami ataupun istri yang kami cintai. Ingatkanlah kami, mama, ketika kami ada salah, ada perbuatan yang mungkin nanti menyimpang dari rumah tangga kami. Mama, kami doakan mama sehat. Mama bisa melihat kami bahagia. Mama, sehat-sehat. Tentunya kesehatan mama sangatlah penting bagi kami. Walaupun usia tidaklah sebuah angka, tapi setidaknya hari ini kami senang bisa melihat mama menjadi saksi kebahagiaan pernikahan kami. Terakhir, mama, Mia dan Fadli titip kebahagiaan ini. Tolong bina kami, mama. Mama, restuilah kami. Dan senyummu, mama, hari ini sangat berarti bagi kami. Karena senyum kebahagiaan kami
adalah senyum kebahagiaanmu juga. Boleh dicium tangannya juga atau mamahnya juga menyampaikan apa yang disampaikan. Sampaikan aja mama pesan-pesan untuk anak tercintanya. Sekiranya mungkin selama ini belum ada yang tersiratkan dan juga tersampaikan, mungkin hari inilah semuanya tercurahkan. Dari mama ke Padli, Padli ke mama, begitupun Mia. Baik. Kalau sudah mungkin tenangkan dulu. Baik. Boleh mama dicium kening kedua anak tercintanya. Dicium mama kedua kening anak tercintanya. Doakan semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik, jikalau sudah rileks, boleh nanti bertukar ya. Padli dan Mia ke pangkuan mamah mertua. Baik, silahkan pada Mia dan Padli bertukar untuk memohon doa dan juga restu kepada mamah mertua di pagi hari ini. Baik, sama seperti mamah Mia dan Padli ya, bahwasannya mamah mertua juga adalah orang tua kalian. Oleh karena itu mungkin bisa diambil tangan tangan mama mertuanya, boleh diambil sambil juga meminta doa dan juga restunya. Inilah pangkuan pertama Padli dan Mia di mama mertua, yang dimana mama terimalah kami dalam keluargamu. Mohon maaf mungkin pertama kali kami mengenalmu ada rasa jengkel ataupun marah kepada kami. Mama mertua, hari ini kami mencintai anak-anakmu. Mama mertua, jangan bedakan kami dengan anakmu. Ajarkanlah kami adat istiadatmu, mama. Mama, kami mohon izin hari ini menjalani bahtera rumah tangga bersama anakmu. Dan mama, berikanlah kami juga keberkahan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Terakhir mungkin mama, restuilah kami. Doakanlah kami melangkah dan ingatkanlah kami ketika kami ada salah ataupun perbuatan kasar kepada anakmu. Mama, izinkan kami menjaga dan mencintai anakmu. Menyayangi anakmu seperti engkau juga menyayanginya. Baik, boleh mungkin dicium mamah mertuanya. Mungkin mamah mertua juga apa yang mau disampaikan kepada menantunya, boleh disampaikan. Apa yang ingin disampaikan, boleh. Baik, sudah. Kalau begitu rileks dulu, boleh dibantu juga untuk menenangkan. Karena air mata pada pagi hari ini bukan air mata yang semata-mata terbuang sia-sia, melainkan arti kebahagiaan, kesedihan, semua yang menjadi satu pada pagi hari ini. Baik, jikalau sudah mungkin mohon izin mamah kami tercinta, kedua ibunda kami untuk bergeser lebih dahulu. Karena bergantian saat ini kami panggilkan kedua bapak kandung kami tercinta, yang dimana Bapak Muhammad dan juga mewakili almarhum Bapak Haji Anang Syarkawi yang merupakan kakak kandung dari Fadli. Baik, Fadli dan Mia nampak teringat jelas ya. Waktu kecil mungkin Papa juga melihat Mia, alhamdulillah hari ini sudah sangat dewasa sekali. Oleh karena itu mungkin Fadli juga, Papa mohon maaf sudah tidak ada, tapi Bapak juga mungkin melihat Padli hari ini menjadi saksi kebahagiaan kita juga, Bapak Haji Anang Syarkawi. Baik, boleh sama seperti Bunda juga diambil kedua tangan kakak dan juga bapaknya, sambil juga mungkin Mia mendoa restu kepada kakaknya juga Padli. Seperti anakmu doang waktu kecil mungkin pertama kali engkau pinang Bapak. Terakhir, kami sangat mencintaimu Bapak dan Kakak. Oleh karena itu, terima kasih atas jasa dan juga kebaikanmu selama ini yang mungkin tidak bisa kami balaskan satu persatu. Boleh Mia dan Fadli dicium. Apa mungkin yang selama ini mungkin salah, tidak terlihat dan juga kata-kata yang mungkin tidak tersirat. Mungkin mohon dimaafkan Bapak juga kelakuan dari anak-anak kami yang mungkin Mia selama ini selalu membuat salah, namun Bapak tidak bisa mengatakan karena saking rasa sayang yang terpendam dalam diri Bapak. Wajar seorang Bapak tidak ingin melukai hati sang anak perempuannya. Oleh karena itu mungkin hari ini
doakanlah mereka, adik dan juga anak, semoga berbahagia dengan pasangan pilihannya. Baik, kalau sudah boleh bertukar, sangat penting perannya. Inilah pangkuan pertama kami di hadapanmu Bapak dan juga Kakak. Saat ini kami telah sah menjadi putra-putrimu. Ajarkanlah kami, ada tegurlah kami jikalau kami salah. Kita langsung oleh teman-teman dari EDV Streaming. Baik. Baik, selanjutnya kami mengundang mungkin keluarga inti ataupun saudara dari Mia dan juga Fadli yang bisa naik atas pelaminan. Yang dimana ini merupakan sesi foto keluarga inti terlebih dahulu. Untuk keluarga besar yang ingin berfoto mungkin nanti boleh ya di resepsi, karena juga mungkin waktu yang mempersingkat sekali karena pukul 11 kita akan mulai sebagai rasa bentuk kita. Baik, selanjutnya kami panggilkan Bapak kami tercinta, Bapak Musli Yudin, untuk bisa bersama-sama kedua mempelai dan juga kedua orang tua mengabadikan momen pernikahan pada pagi hari ini. Untuk bisa naik ke atas pelaminan, dari mana untuk memadikan momen pada pagi hari ini dengan kedua mempelai dan juga kedua orang tua kami tercinta. Baik, keluarga besar hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Dengan berakhirlah foto sesi ataupun sesi foto inti dari kedua keluarga, maka berakhirlah juga akadnikah pada pagi hari ini. Dan tentunya nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah, yang dimana kehadiran Bapak Ibu juga kami tunggu dan juga kami nantikan. Sebagai rasa bentuk syukur, oleh karena itu kedua mempelai dan juga kedua keluarga besar akan melangsungkan resepsi pernikahan pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah di aula dan juga gedung yang sama. Baik, oleh karena itu kita mungkin tiada kata lain sekali kata maaf dan juga rasa terima kasih. Kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kalau begitu saya Alwi Kopi selaku pembicara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila salah kata dan mungkin kurangnya, semoga dan berkenan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Chikwan Sedan Ching. Thank you.
Thank you.
Os. Baik, Bapak Ibu hadirin, bisa kita lihat bersama. Kita akan menyambut wedding dress dari kedua keluarga besar dan juga kedua mempelai. Ya, di mana terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyambut. Namun terlebih dahulu juga saya ingin menyampaikan bahwasannya pada siang hari ini ucapan rasa terima kasih dan syukur tentunya selalu tercurahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian hadirin semuanya. Baik, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita hadirkan kedua orang tua kami tercinta, ya dimana kedua orang tua kandung dari Ananda Fadli, yaitu Bapak Haji Anang Syarkawi Almarhum dan Ibu Haja Nur Hasmawati. Ya, di mana terlebih dahulu, oleh karena itu seluruh keluarga besar yang tentunya telah hadir pada siang hari ini, mari bersama-sama kita sambut. Inilah
Kami persilahkan bagi bapak dan ibu, kedua orang tua kami tercinta untuk bisa melangkah bersama. Dan inilah sukacita kedua orang tua yang tentunya sangat berbahagia sekali melihat anak tercinta. Baik, hadirin para tamu undangan yang berbahagia, tentunya kedua orang tua sudah kita hadirkan dan inilah yang kita tunggu-tunggu, raja dan ratu kita pada siang hari ini. Menggunakan gaun dan juga jas persembahan dari Milatina, diiringi oleh saksofon dengan lagu You Hold the World, tentunya menambah karisma cinta di antara kedua mempelai kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama satu mata satu tujuan kita lirik ke kedua mempelai pada siang hari ini. Kami silakan pada Mia dan Fadli untuk melangkahkan kakinya menuju pelaminan pernikahan Mia dan Fadli. Baik, silakan untuk melangkahkan kedua kakinya Mia dan Fadli. Seraya mengucapkan basmalah dan melihat tamu undangan telah hadir siang hari ini. Hari yang cukup bahagia bagi kedua mempelai. Hari yang cukup indah tentunya bagi Fadli dan Mia. Menggunakan gaun dan jas dihadiri oleh sahabat, keluarga, kedua orang tua dan tentunya rekan-rekan yang berbahagia pada siang hari ini. Mengilustrasikan optimisme kepada raja dan ratu pada siang hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Mia dan Fadli. Berbahagia pada siang hari ini. Dan sekali lagi, inilah kita sambut bersama Happy Wedding Mia dan Fadli. Until I see you, I see heavenly. Pada siang hari ini, terima kasih Sadek Jack Band dan juga Fadli Saxophone. Baik, terima kasih kepada seluruh kerabat yang tentunya telah menyambut tadi wedding address dari kedua mempelai dan juga kedua keluarga. Dan sebelum saya mulai acara pada siang hari ini, saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Namun ketika salam saya ucapkan, saya minta kepada bapak ibu hadirin bersama-sama untuk menjawab salam dengan penuh hikmat dan juga lancar. Baik. Selamat siang semuanya dan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari kita tiba di puncak rasa syukur resepsi pernikahan. Ya, di mana kami ucapkan terima kasih mewakili kedua keluarga besar. Keluarga besar dari Bapak Muhammad dan Ibu Maya Khairin. Keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Anang Syarkawi dan Ibu Haja Nur Hasmawati.
Mengucapkan rasa banyak terima kasih dan syukur ya tentunya bagi kedua mempelai yang telah hadir tentunya doa dan ucapan dari sahabat serta kedua keluarga besar. Oleh karena itu sebagai rasa bentuk cinta dan syukur siang hari ini kita telah hadir di resepsi pernikahan Mia dan Fadli. Namun sebelum Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ramah tamah ataupun salam dan ucapannya, alangkah terlebih dahulu kita akan mendengarkan sepatah kata sambutan ataupun hikmah perkawinan dari Bapak Ustadz Abu Salam. Baik, kepada Bapak Ustadz kami tercinta, yaitu Bapak Ustadz Abu Salam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli ikan. Dari sahutan salam, nampaknya banyak yang belum makan. Saya ulang lagi sekali salam saya doakan yang menjawab salam saya semoga cepat naik haji. Amin, amin, amin. Yang enggak mau jawab salam saya, pulang nanti sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kalimat alhamdulillah itulah yang pantas untuk kita ucapkan karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam suasana yang berbahagia kita menghadiri pernikahan Mas Fadli dan juga Mbak Mia. Dan yang berbahagia juga keluarga besar Haji Muhammad dan Hajah Maya Khairin dan juga keluarga besar almarhum Haji Anang Sarkawi dan Hajah Nur Hasmawati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, bahwa pernikahan ini sesungguhnya bukan hanya menyatukan kedua mempelai, tapi pernikahan ini sesungguhnya telah menyatukan dua keluarga besar, yakni keluarga Bapak Haji Muhammad dan juga keluarga almarhum Haji Anang Sarkawi. Oleh sebab itu, pernikahan ini juga menjadi silaturahim dua keluarga besar ini. Kedua keluarga besar ini yang tadinya mungkin tidak ada hubungan apa-apa, bahkan mungkin bisa jadi tidak saling mengenal, tapi dengan pernikahan ini terjalinlah hubungan keluarga. Oleh sebab itu, kita berharap dua keluarga ini terjalin silaturahim. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ketika pernikahan ini dilaksanakan, maka sesungguhnya Mas Fadli dan juga Mbak Mia ini adalah anak kita semua. Maka dari pihak keluarga Haji Muhammad
mendaima Mas Padli sebagai bagian daripada keluarga besar, maka begitu pula keluarga almarhum Haji Anang Sarkawi mendaima Mbak Mia bagian daripada keluarga besarnya. Oleh sebab itu, harapannya bahwa kita sama-sama membimbingnya, sama-sama kemudian membinanya. Begitu juga kepada Mas Padli, maka sesungguhnya Mas Padli HI ini mengambil satu tanggung jawab besar yang disebut di dalam Al-Quran sebagai misakon ghalidho. Bukan hanya mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia, tapi juga keluarga yang bahagia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan ikatan perkawinan yang akad nikahnya sudah dilaksanakan tadi bukan hanya menjadi tanda menyatunya di dunia, tapi kita harapkan nanti menyatu hingga akhirat, sama-sama dikumpulkan semua di dalam jannah, di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, karena tadi kita awali sambutan ini dengan pantun, maka tak lengkap kalau tidak kita tutup juga dengan pantun juga. Gajah lari digertak buaya, buaya muara memang menakutkan. Wajah Bang Padli tampak bahagia, akhirnya Dek Mia bisa dihalalkan. Lagi ya. Pengantin baru nampak ceria. Cakep. Karena bahagia naik pelaminan. Cakep. Pengantin lama nampak cemasnya. Cakep. Karena mikir banyak cicilan. Ya, yang terakhir, tanam padi bersukaria, dijaga bersama beriringan. Mia dan Padli selamat bahagia, semoga cepat dapat momongan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga untuk menyampaikan sambutan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memberikan doa barokah untuk kedua mempelai. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang terbatas bisa kami lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Abu Salam. Namun saya ingin membalas pantun dari Bapak Ustaz Abu Salam. Sebenarnya mungkin buat Bapak ini sambil didengarkan Pak ya. Oh boleh. Mohon izin mungkin istri Bapak Ustaz, istri yang tercinta. Mohon izin untuk bisa foto bersama. Baik, silakan Ibu. Baik, membalas pantun dari Ustaz Abu Salam, saya punya satu pantun juga. Suryanata Sabulu Salam. Terima kasih Bapak Ustaz Abu Salam. Simpel ya. Tapi para hadirin, undangan yang berbahagia, siang hari ini senang sekali tentunya kedua keluarga besar dan juga kedua mempelai penuh hikmah, penuh syukur di resepsi pernikahan pada siang hari ini. Oleh karena itu, bagi seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini, jikalau ingin memberikan ramah tamah, doa dan ucapannya, kami persilahkan setelah ini untuk bisa naik atas pelaminan seraya untuk mengucapkan selamat kepada Mia dan Fadli. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan untuk plat KT77UD dan DA1703BF untuk bisa mungkin memindahkan kendaraan pribadinya. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin, seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini di resepsi pernikahan, kami persilahkan untuk memberikan ucapan ramah tamahnya serta kedua keluarga besar yang ingin bersuah foto, kami silahkan untuk bisa naik ke atas pelaminan seraya juga mengucapkan selamat untuk Fadli dan juga Mia.
Dan tentunya di siang hari ini resepsi pernikahan saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada seluruh vendor yang terlibat, yang di mana WO, W188, WO, dan aula gedung yang jelas gedung PKK, serta dekorasi yang mengubah gedung ini persembahan dari Kahali 88 Decoration. Tentunya Bapak Ibu hadirin juga akan menikmati hidangan persembahan dari Esan 88 Catering. Dan kalau melihat dari gown, jas, dan juga makeup artis yang dikenakan oleh kedua mempelai, ini persembahan dari Milatina Mewa. Dan untuk memberikan momen pada siang hari ini, persembahan juga dari teman-teman Cahaya Foto Sinema. Namun Bapak Ibu hadirin, tak perlu takut ataupun risau jika lo tidak terlihat, karena teman-teman dari OTV Live Streaming sudah menyediakan LCD di belakang, jadi mungkin Bapak Ibu sambil makan, sambil bisa melihat keseruan, khidmat, dan cintanya resepsi pernikahan Mia dan juga Fadli. Namun ada satu yang mungkin saya ingin menyampaikan bahwasannya Bapak Ibu hadirin, siang hari juga disiapkan playlist-playlist terbaik dari band yang terbaik juga. Dan oleh karena itu, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengucapkan ramah tamahnya, syukur pujanya juga kepada kedua mempelai yang berbahagia siang hari ini sambil dihibur oleh penampilan-penampilan dari Sun AJB. Wanda ayos na bahag law to di kilar dinaskin kaligo kalahadilang matapi masa law na isibilas sama wanda ayos na bahag lang to di kiladin na skin kaligo at iyan usalang ang syuru halal kalang sa inyo din yatiro ang mahapa
hati penuh dosa, beri ku jalan Rasulullah hidayah, ya Rasul.
Bapak Ibu hadirin, terus bagi pemilik kendaraan mobil servi dengan plat nomor KT77DA. Sekali lagi kepada pemilik kendaraan mobil servi dengan plat nomor KT77DA agar bisa untuk memindahkan kendaraannya karena menghalangi tamu undangan yang lain tentunya, jadi mohon untuk dipindahkan. Dan satu lagi, kendaraan mobil Fortune dengan plat DA1703BF. Kami persilahkan untuk bisa memindahkan kendaraannya karena menghalangi jalan ataupun jalur tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga seluruh keluarga besar, siang hari ini senang sekali tentunya saya Albi Kopi menyapa dan juga memandu acara resepsi pernikahan Mia dan Fadli. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang tentunya pada siang hari ini hadir dan juga berkenan memberikan doa serta ucapannya. Ya, di mana juga akan nikah, bahwasannya terbagi sudah dilangsungkan pada pukul 9 pagi. Ya, di mana juga Mia dan Fadli sendiri hari ini melakukan rasa syukur bagi kedua keluarga besar dan juga kenikahnya kapan. Jujur ya, saya taunya sih sebulan yang lalu. Kasih undangan. Udah itu aja. Oke, ya jelas, terima kasih Bunda ya. Mungkin yang di belakang ada enggak yang pengen nyampaikan? Yang paling tertua di sini. Siapa? Bunda yang mana? Oh, Nenek. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Nenek, mohon izin melihat cucu tercinta di siang hari ini telah dewasa, memiliki rumah tangga. Apa yang ingin Nenek sampaikan untuk cucu tercinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah kami sebagai Nenek Fadli, mempelai dari pihak laki-laki. Alhamdulillah, mereka kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek, cek, kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kurnianya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini. Resepsi pernikahan pada siang hari ini. Sambil juga mungkin saat lagi kita akan sudah mendekati waktu zuhur untuk memberikan ucapan selamat dan juga doa-doa terbaik untuk kedua mempelai. Dan kita akan mulai nanti di habis zuhur. Ayo deh, thank you.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia siang hari, tentunya kita menunggu rasa nikmat dan juga hikmat kehadiran Bapak Ibu tiada bisa kami ucapkan selain mengucapkan terima kasih dan selamat kan, ataupun kami sediakan. Sekali lagi selamat datang.
Hajah Vivi Isnaini dan keluarga, Ibu Hajah Yuli Afnida Novairi dan keluarga, Bapak Ridho Nur Saputra dan keluarga, Bapak Abdi Khairendi dan keluarga, Ibu Hajah Hadijah dan keluarga, Bapak Haji Arpan dan keluarga, Ibu Hajah Nur Hayati beserta keluarga, Bapak Husni beserta keluarga, Bapak Fadli dan keluarga, Ibu Hajah Rinawati dan keluarga, Ibu Hajar beserta keluarga, Bapak Hardiansyah beserta keluarga, Bapak Deni beserta keluarga, Ibu Yanti beserta keluarga, Ibu Rusnah dan keluarga, Ibu Madia dan keluarga, kemudian selanjutnya Ibu Juhri dan keluarga, Ibu Murni dan keluarga, Bapak Dadang dan keluarga, yang terakhir Bapak Muhammad Ali dan keluarga. Untuk nama-nama yang sudah disebutkan, bisa langsung bersiap-siap untuk berfoto dengan kedua mempelai. Selanjutnya saya akan menyebutkan list foto keluarga dari mempelai pria. Yang pertama, saudara dari ibu Kak Fadli, keluarga Bapak Sapuan, keluarga almarhum Bapak Haji Kusno, keluarga Bapak Muhammad Haris, keluarga Bapak Nur Alam, keluarga Bapak Haji Abdurrahman, keluarga almarhum Bapak Agus Salim, keluarga Bapak Yadi, keluarga Bapak Husni, keluarga Bapak Ambo Dale, dan beserta seluruh sepupu dari Kak Fadli bisa bersiap-siap untuk berfoto dengan kedua mempelai. Terima kasih. Untuk keluarga Bapak Haji Arfan bisa bersiap-siap di depan pelaminan untuk berfoto dengan kedua mempelai. Sekali lagi, untuk keluarga Bapak Haji Arfan bisa bersiap-siap untuk berfoto dengan kedua mempelai. Terima kasih. Selanjutnya untuk berfoto dengan kedua mempelai. Terima kasih. Thank you.
Thank you.
Cik, cik. Cik, cik, cik. Cik. Persembahan tadi musik teman-teman dari Aisan AJ Band dan juga tentunya dekorasi yang masih menghiasi gedung ini teman-teman dari Kahale 88 Decoration. Tak lupa para undangan juga bisa melihat di screen sebelah sana, ini persembahan dari teman-teman dari EDV Live Streaming. Tentunya para tamu undangan dan juga seluruh keluarga di sesi kedua pada siang hari ini, nanti yang mau nyanyi ada gak suaranya? Mungkin bisa dipersiapkan ya bunda-bunda semua ya. Namun sebelum itu saya pengen memberitahu bahwasannya akad nikah sudah berlangsung tadi pagi pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Ya di mana berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Oleh karena itu pada siang hari ini sebagai rasa bentuk cinta dan juga syukur dari kedua mempelai dan juga kedua keluarga besar, hadirlah resepsi pernikahan Mia dan juga Fadli. Baik, mungkin sebelum kita beranjak ataupun kita lebih cicat lagi, kita pengen dengar dulu playlist yang masih banyak dari teman-teman SNXDX Band. Dan mungkin sambil juga mempersiapkan playlist-playlist yang udah disiapkan oleh bunda-bunda kami. Mungkin sedangkan dengar dulu sebelah sana. Bunda-bunda semua udah siap, are you ready for the show? Yeay, yeay. Sabar, 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 sabar. Asik. Kita tarik sekarang. Baik, boleh. Berserta nomor satu siang hari ini. Atas nama Bunda Mila. Se, ayo ibu, ayo ibu. Lagu. Ini lagi rame-rame ya semua ya. Se, boleh dong. 13 reward Bunda Mila. Ayo. Oke, kita tarik dulu ke sebelah sini ya. Aduh, adem. Baik. Kenapa Bunda? Kaget ya, syok ya. Belum juga lirik lagunya dicari di Google, udah ditarik aja kata masnya. Tapi gak apa-apa. Bunda, si Amo lagu apa nanti nyanyinya? Apa? Memori terpisah sembarangan, emang HP kali. Enggak, ya jelas nih spesial katanya. Dari tadi playlist lagunya udah disiapin dan ternyata bakal dihadirkan nanti spesial buat kedua mempelai yang berbahagia di siang hari ini. Namun saya pengen cek ombak juga ya di sebelah kiri saya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini agak sedikit kalem-kalem. Ayo dong suaranya ya. Kalau boleh tahu ini dari keluarga siapa? Keluarganya Mia. Oke, dari keluarga Padli sudah punya satu jargon ataupun satu jagoan. Dari sini-sini, siapa nanti yang akan tampil menunjukkan suaranya? Jangan malu-malu gitu coba ya. Gak usah sosok cuek gitu. Langsung pede ya. Karena tadi lagu Sang Dewi yang satu ngibas-ngibas kebaya kayak gini. Ya. Berarti habis ini giliran kalian ya. Hi girls. Oke. Okay? Baik. Kalau gitu kita langsung saja. Are you ready Bunda? Ready. Oke. Okay. Tapi sebelum nyanyi mungkin udah disiapin liriknya. Sekali lagi. Apa yang ingin disampaikan untuk kedua mempelai di siang hari ini? Buat Ananda, Padli dan Mia, selamat menempuh hidup baru. Sakinah mawadah warohmah. Happy wedding, happy always, happy together. Nothing gonna change. Please don't adjust all upon you.
guiding star. I'll be there for you if you summon me. If you don't have to hesitate, I'll be just the way you are. So come with me and inside of you, I have to say forever do. Trust me now, trust me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You're running away now, home. I love you. Want you can be sure of. I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You're running away now, home. I love you. Kurang satu lagi, tambah lagi enggak, tambah apa, siapa bisa kok nunjuk gua apa itu? Oke, baik Bunda, tapi sebentar dulu ya, nanti ambil nomor antriannya di depan Bunda ya. Karena pelayanan juga, tapi sebenarnya satu lagu lagi, Aldi. Satu lagu lagi, oke, nah. Baik kalau begitu. Gimana kalau tarik anggotanya, Bu? Anggotanya ditarik dulu ya. Lagu apa emang? Oke. Hey, mau nyanyi tadi mana suaranya? Ini beneran ada sawerannya, ada yang mau gak? Kalau ada yang mau, come on, maju. Tapi kayaknya intronya dulu deh, ya. Lagu terakhir spesial dari Mama Lala, tapi tidak lupa juga. Ini masih suasana resepsi pernikahan. Ya, di mana kami ucapkan selamat datang pada seluruh tamu undangan dari keluarga besar dan juga kedua mempelai Mia dan Fatih. Let's say this Kami dan Do. Hey, ayo, gabung. Kalau ku pandang kelipin tangan kamu di sana. Asik. Maju, bunda. Maju. Jiwa mudaku karena tersentuh oleh pesona lagu kopi dangdut. Biasa yang dahulu asik. Maju. Pada ciuman yang pertama, asik. Detak jantungku seakan ikut dirama. Terlekat oleh pesona lagu kopi dangdut. Kopi dan
Sebelum kita beranjak lagi, mungkin tadi ada udah yang request, saya pengen ke sebelah sini dulu ke keluarganya Mbak Mia ya. Oke, selamat siang keluarga besar dari Ananda Mia. Nah ini bingung, karena dari tadi sana yang ramai sih. Tinggal ngomong aja gitu, apa susahnya, ayo dapat hadiah nih. Mia itu manja banget, penakut. Iya, ya, oke. Mia itu manja banget, penakut. Terus apa ya? Yang jelek-jelek kayak ini. Apa ya? Ya, itu sih yang paling diingat sama keluarga. Oke itu aja, tapi ntar ya jelas girls kalian tahan dulu, jangan kemana-mana, nanti saya akan panggil kalian ya. Ya jelas saya sudah melihat tadi ada panggilan dari, wah ini apa sebutan gengs kalian, batik-batik semua. Mana ketuanya, mana ketuanya? Satu orang, ya mana? Oke sini, 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 sini. Ya sini, 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 sini. Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Ayo, 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 sini, 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 sini. Jangan malu-malu, oke, 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 oke. Kalian boleh berbaris dulu depan sini, mungkin depan sini boleh. Teman kalian lagi mau nyanyi, tapi sebentar dulu. Yang jelas sudah siap, ready, oke. Okay. Kalau begitu saya minta kalian semua untuk ke depan sini. Jadilah penampilan dari The Boy Band Batik Batik Squad. Cek cek, satu dua, cek cek. Lagu apa mau dibawain? Saat bahagia, saat sedihnya enggak? Oh enggak ada sedih-sedihnya, oke. Okay. Jadi bahagia selalu hidup itu ya. Enak banget, saya juga pengen jadi dia kalau bahagia terus. Oke, okay, ini lagu spesial buat kedua pengantin, saat bahagia. Teman apa? Oke, teman tapi mesra. Biasa di mana nongkrongnya? Ah, jangan disebut, ntar ketahuan Mbak Mia. Oke, selanjutnya next song dari sahabatnya Mas Fadli. Yang jelas menambah kehangatan di siang hari ini. Di resepsi, Mia dan juga Fadli. Thank you. Saya melihat kayak ada aura-aura down
Juni ada band ya. Mirip 11-12 ya. Oke, ya Yula, siang hari ini tentunya masih di suasana hikmat dan juga penuh cinta resepsi Mia dan juga Fadli. Baik, seluruh tamu undangan yang baru saja hadir, kami silakan untuk memberikan ucapan serta doanya untuk kedua mempelai. Semoga kedua mempelai menjalin bahtera rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan warahmahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini belum ada yang request. Yes, girls, bunda-bundaku semua, mana tadi yang sudah nambil nomor antrian? Yang mana? Duh, nyaring ya bang, Sukirman saya. Iya, yang mana, yang mana? Ya, saya bingung nih, yang mana? Yang itu yang tadi habis nyanyi, bukan? Bukan ya? Yang mana? Oke. Ya, kenapa? Kantor KUA, oh mau daftar nikah juga, boleh, boleh. Tuh paketannya sama Esan, nah oke. Okay. Selamat siang Mas Sudirman, siang ya. Oke. Okay. Agak apa? Katanya grogi dilihati sama Nanda. Mana Nanda? Astaga Nanda. Nanda katanya grogi gara-gara dilihati sama kamu. Jangan grogi, santai ya. Siapa tahu nanti jilid dua keluarga besar bertemu lagi. Amin. Oke, okay, mau nyanyi lagu apa? Oke, okay, ini lagu kalau saya bilang penuh dengan apa ya? Pesan mendalam. Karena memang lagu ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang kuat, khususnya para ayah-ayah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu mungkin dedikasi lagu ini untuk pria-pria ataupun ayah-ayah yang tercinta. Ya sekarang mungkin saat ini merasa putri atau gadisnya masih kecil. Tapi nanti dilihat 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Mereka sama seperti Mia di depan. Jadi jangan sampai waktu memakan habisnya kasih sayang. Terus sayangi orang-orang sekitar dan juga tetap mencintai satu sama lain. Oke, okay, ready? Eh sebentar. Mas Sudirman, kalau menyanyi di sini harus ada syaratnya. Syaratnya tuh kasih ucapan dulu. Udah biasa, yang lain. Apa? Oh katanya malam ini jangan lupa bikin momongan, itu dia. Oke, kalau memang sudah berarti terpenuhi syaratnya dan next. Ini lagu pertama yang dibawakan oleh Mas Sudirman, judulnya Ayah. Ayah, tapi kalau boleh tahu. Biasa aja, oke. Mau nyanyi lagi? Mau nyanyi lagi? Sekali lagi? Oke, sekarang sekali lagi ada satu syarat. Coba sampaikan, ada mbak-mbak yang di sebelah sana. Nah, itu tuh. Hai Mbak Nanda, hai. Ada yang mau disampaikan dari Mas Sudirman. Apa Mas buat Mbak Nanda yang di ujung sana? Apa gitu? Salam kenal atau apa? Kan udah menjadi keluarga ya, keluarga besar ya. Iya. Tadi mau ngomong itu sekali. Ah bisa aja, oke sekarang apa ya mau disampaikan? Jangan lupa lebaran mampir ke rumah katanya. Oke apa? Jangan lupa nama saya Sudirman. Wih, Nanda dengar ya? Dengar ya? Memui ilmu putih menjadi permata di seperti bintang
yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggup menyadari seharusnya aku cermin belum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Ikut saya atau gam? Oke. Nanda boleh berdiri, gak apa-apa. Gak diapa-apain kok. Atau saya deh yang duduk sama kalian ya. Gini, oke. Bunda mohon izin. Kita masuk dalam sesi tanya jawab sepupu. Oke, baik. Sambil teman-teman tarik napas ya. Baik, sini boleh join. Ku mau dia, mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada dalam susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, nyala denganku.
Kita lanjut, tadi sudah ada calling-callingan juga sama yang di sana dan di sini. Saya informasikan bahwasannya mungkin ada yang ngerasa tercecer ataupun kunci hilang ya. Kuncinya kalau saya kasih ciri-ciri dan clue-nya itu banyak. Dan ada gantungannya. Apa? Oh, terlambat saya berarti ya. Tapi gak apa. Karena... Oke, di sini ketemu sama Mbak Yuli. Mbak Yuli mau ya, sembarangan. Yang mana yang nyuruh tadi? Oh yang ini, jangan. Jaga anak, ada aja beribu alasan mama ini ya. Oke, terima kasih Bunda ya, Kamsia ya, tentunya. Yang di sana udah nge-scrollin aja dulu video TikTok, siapa tahu nemu cowok ganteng. Tapi cowok gantengnya Pargo ya dia ya. Oke, baik sama Bunda saya di sebelah sini tadi. Aku tak mengerti sekian lama aku menunggu dan menjadi gelisah pujaan hati yang ku thank you.
dewasa gitu. Apa? Kok bingung? Gak ada kado jadi bingung ya? Iya, gak ada kue ulang tahun. Mungkin ambilkan kue di belakang kali ya. Apa ya mau disampaikan? Gak apa-apa. Terima kasih atau apa gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Wadli. Gugup. Terima kasih buat semua keluarga yang telah hadir, maupun pihak laki-laki ataupun maupun pihak Mia. Terima kasih semuanya telah memeriahkan acara kita berdua kali ini. Terima kasih. Yeay, lagi-lagi ada lagi. Udah itu aja. Oke, dari Mbak Mia, apa yang mau disampaikan? Oh, udah diwakilkan katanya. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita menuju ke rangkaian acara Momen Wedding Dance and Kiss. Boleh saling berhadapan. Keluarga tercinta boleh mengabadikan momen dengan ponselnya, karena ini Momen Wedding and Kiss. Ya, di mana mungkin untuk pertama kalinya mereka berdua saling bertatapan, mengalungkan badan kiri dan ke kanan di hadapan keluarga besar sore hari ini. Baik. Sambil berhadapan, dipegang pundaknya Mbak Mia, Mas Fadli. Boleh di... Ya. Oke, inilah momen spesial wedding dance di resepsi hari ini. Mia dan juga Fadli. And let's sing Esan 88 Band. Kedua keluarga besar, mereka berjanji untuk saling bersama. Penuh cinta dan ketulusan satu sama lain. Saling menganggap untuk satu asa. Oke, baiklah dalam penuhan ketiga, wedding kiss. This is the way wedding kiss. Cium, cium, yeay! Happy wedding, Mia dan Wadli. Oh,
tadi. Plus dulu di awal pasangan kita pada siang hari ini. Oke, buat warga semua hadirin siang hari ini, sebelum kita membagikan hadiah, tentunya ada sedikit games buat kedua pengantin kita. Nah, ini gamesnya tentang bagaimana mungkin keserasian mereka, apakah benar-benar sama atau berbeda ya. Jadi nama gamesnya adalah Wedding Shoes, bukan kue sus, tapi sepatu. Baik, boleh dibantu teman-teman Esan untuk mempersiapkan propertinya. Dan nanti saya mungkin minta satu kolonda dua pertanyaan dari kedua keluarga. Mungkin pertanyaan contoh adalah, siapa yang sering bangunin pagi? Nah, itu salah satu contohnya. Tapi bebas nanti dari keluarga Mia ataupun Fadli, boleh mengasih pertanyaan untuk ke saya. Baik, kita ke kedua pemanten, dua mempelai kita, boleh nanti diambil sepatunya. Baik, kita bersama-sama melihat ini adalah wedding games. Ya, namanya wedding shoes. Gak banyak-banyak, mungkin kurang lebih 5 pertanyaan aja dari saya ya. Oke, kita tes dulu, kita tes. Kalau saya bilang lebih dominan ke Mia ataupun Fadli, mungkin nanti sepatunya Fadli ataupun Mia yang diangkat. Tadi saya sudah briefing. Yang jelas pertanyaannya kalau kita tes sini. Oke. Sabar, Mas Fadlinya lagi siap-siap nih. Apa kira-kira pertanyaannya? Jangan saling ngelirik ke belakang ya, gak boleh ngelirik. Haram hukumnya kalau ngelirik ke belakang. Jadi ini berdasarkan mungkin ngerasa selama ini benar gak sih? Ya, itu sih kunci jawabannya. Alright, kita tes dulu. Ini masih bertes, masih tes ya, masih dicoba. Siapa yang sering bangunin di pagi hari? Oke, okay, oke, okay, gak boleh ngeliat, gak boleh ngeliat. Siapa? Mbak Mia siapa? Oh, sudah tahu jawabannya apa? Sudah tahu, oke, okay, turun, 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 turun. Baik, ini baru The Real Games Wedding Zoo. And the question number one. Siapa yang pertama kali ngechat ataupun ngebuka pembicaraan sebelum kenal? Hey, sama ya. Oke, sama, turun. Nah, selanjutnya, yang kedua. Ada 5 aja, gak usah banyak-banyak. Yang kedua. Siapa yang paling sering ngambek? Ah, saling tuduh satu sama lain ternyata. Oke, turun Mas Fadli, turun. Oke, baik. Siap-siap nanti saya satu dari keluarga, boleh saya minta pertanyaannya ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya, namun masih ada 2 dari keluarga. Pertanyaan terakhir dari saya. Siapakah yang paling sering kalau lagi jalan tapi gak habis makannya? Oke, ayo, ayo. Dia saling menjaga satu sama lain. Oke, turun. Baik, sekarang saya pengen nanya ke keluarganya Mas Fadli. Satu orang yang bikin pertanyaan. Siapa? Yang ingin menanya boleh satu orang? Ada? Ada? Kalau nggak ada, siapkan satu pertanyaan, nanti saya balik lagi sini, saya tanya ya. Oke, saya ke keluarganya Mbak Mia dulu. Alright. Ada yang mau nanya? Oke, boleh, silakan. Siapa yang lebih manja? Yang lebih manja siapa? Ayo, Mianya belum jawab. Oke, okay, sama. Ternyata benar, yang selama ini paling manja Mbak Mia. Alright, ada lagi yang mau nanya dari sini? Oh ada, satu. Apa yang mau nanyain? Kalau jalan siapa yang ajak duluan? Kalau jalan siapa yang ajak duluan? Oke,
Oke, katanya kalau lo jalan, siapa yang ngajak duluan atau yang ngechat duluan? Oke, Mas Fadli angkat, udah ada jawabannya. Oke, berarti memang cowok itu gak harus duluan ngajak jalan. Tapi cewek bisa, nah ini dia. Baik, sekarang saya ke keluarganya Mas Fadli, ada pertanyaan? Apa Bunda? Siapa di antara berdua yang paling sering minta maaf? Ayo, yang paling sering minta maaf kalau ngelakuin kesalahan. Wih, ini baru namanya pasangan hidup semati. Tepuk tangan dulu buat Fadli dan juga Fia. Ternyata saling memaafkan, tanpa disuruh udah minta maaf duluan. Baik, kalau begitu terima kasih, boleh dipasang kembali alas sepatunya. Karena kita bersiap-siap, setelah ini adalah salah satu momen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh, lepas. Gak apa-apa, ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan semua. Baik, ya jelas ada hadiah yang disiapkan dari kedua mempelai, khusus bagi tamu undangan dan juga keluarga yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik. Baik, seluruh keluarga, ada yang mau bunga, ada yang mau bunga pengantin? Ada. Kalau ada yang mau maju sekarang. Come on. Throwing hand bucket. Berdiri di depan saya sini. Ayo, yang mau bunga pengantin? Yang mau bunga pengantin? Nanti yang dapat dapat hadiah. Ayo, maju. Enggak apa-apa, mau yang jomblo atau yang masih muda atau yang masih pasangan, enggak apa-apa, maju aja. Ya, ramai nih kalau masalah apa bunga pengantin nih ramai banget yang maju. Yuk maju. Dari keluarga Mia gak ada yang mau. Ayo, come on, maju, depan sini gak apa-apa. Ya ulang tahun yang di belakang juga maju, gak apa-apa. Berdiri. Come on. Kapan lagi coba dapat ya. Ayo bisa baris, ikutin saya di depan sini. Renggangkan tangannya ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Keluarga semua, maju. Di depan sini boleh sama-sama lebih dekat lagi, lebih maju lagi, lebih dekat. Karena semakin dekat, semakin tidak jauh untuk dipandang. Alright. Oke, satu instruktur di depan. Kurang maju. Kalau misalkan dia jatuhnya sini, saya yang dapat loh. Maju lagi, maju. Maju ya. Kita sama-sama untuk mendapatkan bunga pengantin ya. Ayo yang di belakang masih maju. Baik, yang udah di depan maju lagi. Ini masih ada space yang kosong ya. Oke, siap-siap semua ya. Belum, tunggu apa-apa dari saya. Karena dalam hitungan ketiga, dua, satu baru nanti dilempar. Ayo yang di belakang, maju lagi bunda-bunda yang di belakang. Rapatkan lagi barisan kita. Bunda-bunda, dari ujung sana, maju. Depan sini bunda. Come on. Right, bersiap semua. Ayo, renggangkan barisan supaya tidak ada tabrakan di antara kita. Oke. Baik. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah, dalam ketiga,
dua, satu, memere ya semuanya. Siap-siap nanti ke kiri duluan ya. Kiri. Dua kali. Balas lagi. Lagi. Balas. Dua kali. Siap motor. Terima kasih.
aja bubar, tapi ini benar-benar lempar bunga, oke? Okay? Baik, bunga. Baik, siap-siap ya. Yang di belakang yang capek tadi, berdiri lagi, berdiri. Ini terakhir, seriusan, bunga ini. Baik, dalam video ke titik-titik-titiga. Angkat lagi tangannya. Oke, tiga. Dua. Satu. Ah, belum. Makanya maju lagi. Oke, dalam bentuk ketiga. Tiga. Dua. Satu. Ya. Yeah. Oke, ini serius, gak bohong. Ayo maju lagi dong. Kurang maju dari itu. Ini masih kosong di sini ya. Baik, semuanya yang ada di sini, mana suaranya? Yay! Drawing hand bagai dari Wedding, dia Ed Bartley. Dalam rangka ketiga. Tiga. Dua. Satu. Hey, maju. Hey. Kita semua. Alright. Nah, pas hujan langsung. Jadi yang panas bisa langsung keluar ya. Oke, baik, kami silakan tamu undangan yang baru saja hadir. Yang di belakang juga boleh untuk bisa naik atas pelaminan. Seraya mengucapkan doa dan juga harapannya untuk kedua memulai di siang hari ini. Baik, namun sebelum itu saya ingin juga ucapkan terima kasih kepada seluruh vendor yang hari ini bertugas yang memberikan kesan baik di hari bahagia Mia dan juga Fadli. Special thanks to Cahaya Foto Cinema yang mengabadikan momen pada siang dari pagi juga di momen hari ini. And well, ATV Live Streaming juga meliput kegiatan di hari ini bahkan tayang di kanal YouTube mereka. Dan tentunya kalau ngomongin gaun, jazz, makeup artist yang dikenal oleh kedua mengenain ini persembahan dari Milatina MUA. And well, tadi udah ngelihat ataupun ngerasakan makanan-makanan yang enak yaitu persembahan dari Esan 88 Catering. Dan tentunya penghiburan band ataupun musik yang sudah menghibur kita di siang hari ini itu adalah persembahan dari Esan 88 Band. And well, saya sendiri yang lebih kopi tentunya senang sekali hari ini bisa memandu kegiatan ataupun acara yang dari pagi sampai dengan siang hari ini. Namun sebelum saya tutup acara siang hari ini, ada spesial apa? Oh bukan, oke. Okay. Baik, ada spesial lagu yang masih disimpan oleh teman-teman dari Esan 88 Band. Oleh karena itu, this is the way we are in Fadli and the playlist will the game. Let's play Esan 88 Band.
Maju. Selamat sore para hadirin tamu undangan yang berbahagia, seluruh keluarga besar yang tentunya di kesempatan hari ini telah hadir dan juga memberikan doa serta ucapannya. Tentunya saya mewakili kedua keluarga besar mengucapkan terima kasih, mewakili kedua mempelai Ananda Mia dan juga Fadli mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan siang ataupun dari pagi hari. Baik. Oleh karena itu dengan berakhir tadi prosesi dance party dan lain sebagainya, maka juga berakhirlah resepsi rangkaian puji dan syukur resepsi pernikahan Mia dan Fadli pada siang hari ini. Oleh karena itu saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh vendor yang terlibat di kesempatan siang hari ini.
Yang dimana memberikan momen tentunya di kesempatan hari ini teman-teman dari Cahaya Foto Cinema. Thank you banget teman-teman semua. Baru ada juga TV live streaming yang kali ini menampilkan gambar saya di sebelah sana ya. Thank you banget teman-teman TV live streaming. Tapi tidak kalah thank you juga persembahan gaun, make up, jas dan sebagainya. Itu persembahan dari Milatina MUA serta dekor dari depan sampai dengan ke pelaminan. Itu persembahan dari Kali 88 Decoration. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin tadi ke sebelah sana menyicipi catering ataupun makanan yang lezat. Tenang, itu persembahan dari Esan 88 Catering. Dan juga dari pagi sampai dengan sore hari ini dihibur dengan playlist yang cukup keren dan juga asik banget. Thank you banget buat teman-teman Esan, XG8 Band. And well, tentunya tidak cukup rasanya kalau tidak hanya thank you. Saya juga yang menutup kebersamaan kita pada hari ini dengan mengucapkan selamat happy wedding untuk Mia dan Fadli. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta menjadikan mereka adalah calon orang tua kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu mewakili keluarga besar dan juga kedua mempelai dan juga seluruh kru yang bertugas dari Esan 88 Wedding Organizer, saya Albi Kopi mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan dan segala hal yang mungkin kurang berkenan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. And well, I'll be going straight on. So thank you and goodbye. Selamat sore dan sampai jumpa. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.